Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali ya di channel saya, Dirga Ferry Channel. Oke teman-teman, di kesempatan pada pagi hari ini, di sini saya akan mengajak teman-teman yaitu belusukan ya, atau menunjukkan kepada teman-teman yaitu suasana perkampungan yang ada di Gunung Dangean. Jadi ini nanti kita akan menuju ke atas sana teman-teman. Untuk melihat suasana perkampungan yang ada di Gunung Dangean. Gunung Dangean itu ya itu salah satu merupakan hutan rakyat ya yang berada di Desa Seraten Jenangan Ponorogo. Oke, bagaimana video perjalanannya? Mari kita simak bareng-bareng ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di gapura pintu masuk yaitu ke puncak Dangean Jenangan teman-teman. Jadi ini nanti kita akan masuk ke sana ya. Ini saya menuju ke arah barat. Oke, bagaimana video perjalanannya? Mari kita simak bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin ya robbal alamin. Jadi seperti ini teman-teman, yaitu suasana perjalanan menuju ke perkampungan rumah-rumah warga yang ada di Gunung Dangean teman-teman. Ini saya pelan-pelan nih, kondisi jalannya menanjak ya teman-teman, kondisi jalannya menanjak dan jalannya ini sebenarnya udah cor, tapi cornya agak rusak teman-teman. Kita selalu berhati-hati ya. Jadi ini saya baru pertama kali melewati sini, yaitu menuju ke rumah-rumah warga yang ada di Desa Seraten, yaitu puncak Gunung Dangean. Seperti ini suasananya. Bagi teman-teman yang rumahnya berada di daerah Gunung Dangean, semoga bermanfaat ya video yang saya berikan ini. Jadi di depan ini kita bisa melihat pemandangan Kecamatan Jenangan ya, dari atas sana. Dari atas sana kelihatan Kecamatan Jenangan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Ini kita lurus saja ini. Ini kita sudah memasuki perkampungan rumah warga ya. Perkampungan rumah warga yang ada di Gunung Dangean. Suasana yang ada di daerah sini itu sangat sejuk sekali teman-teman. Sangat sejuk sekali. Dan ini kondisi jalan menanjak ya. Ini tadi kita belok kanan. Ini saya menuju ke arah utara. Ini menanjak sekali teman-teman, tanjakannya seperti ini. Jadi ini nanti video saya akhir sampai di puncak Gunung Dangean teman-teman. Untuk lokasi puncaknya berada di depan sana kalau nggak salah. Seperti ini suasananya. Ini masih masuk Desa Seraten ya. Masuk Desa Seraten yang ada di Kecamatan Jenangan. Jadi masih itu ya, banyak rumah-rumah warga di daerah sini itu. Rumah-rumah warga ini depan ini bagus sekali teman-teman rumahnya. Bertingkat. Sampai sini kita kemana ini? Ya, kita lurus saja ini coba. Kondisi jalan yang ada di sini seperti ini teman-teman, kita bisa melihat kondisi jalannya rusak ya, namanya jalan-jalan desa ya. Kita berhati-hati. Seperti ini suasananya. Ya, ini kita sudah berada di puncak Gunung Dangean seperti ini suasananya.
ini udah buntu ya, udah jalan buntu. Kalau ke kiri sana juga buntu. Kalau ke arah ke kanan di depan ini masih ada tembusannya, teman-teman. Ini sudah berada di puncak Gunung Dangian. Oke, kita coba menuju ke arah kiri ya. Ke arah Desa Seraten, kondisinya menurun, teman-teman. Kita coba, ini masih memasuki daerah Gunung Dangian. Kondisi jalannya seperti ini. Kita pelan-pelan aja. Jadi di kanan kiri ini kita bisa melihat banyak pohon jati ini ya. Pohon jati, kemudian ini pohon bambu. Ada pohon tebu juga ini di sebelah kiri. Sebelah kanan maksudnya. Ini kondisi jalannya menurun ya, teman-teman. Kita selalu berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lewati daerah sini. Jangan lupa membaca salam, teman-teman. Membaca salam. Karena kita berada di desa orang lain ini ya. Kita berada di desa orang lain. Selalu berhati-hati. Seperti ini kondisinya. Ini kondisinya jalan menurun ya, menurun tajam. Kalau yang awal tadi tanjakan tajam, menanjak, ke sini menurun, teman-teman. Seperti ini suasana yang ada di Gunung Dangian, Desa Seraten, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Di depan sana ada gunung ya, itu. Oke. Jadi di depan itu nanti ada pertigaan, teman-teman. Pertigaan kalau ke kiri itu ke arah Seraten atau arah menuju ke Telaga Ngebel. Kalau ke kanan itu menuju ke arah Jenangan atau ke arah Kota Ponorogo. Jadi di depan ini kita belok kanan aja ya. Di Gunung Dangian ini kalau nggak salah ada petilasan Among Roso apa-apa itu tadi ya. Petilasan yang ada di atas itu tadi ya. Itu lokasinya sebelah mana saya juga kurang tahu. Kemungkinan ini tadi kita melewati, teman-teman. Tetapi saya juga kurang tahu ya. Petilasan yang ada di Gunung Dangian. Seperti ini, teman-teman, suasana yang ada di Kecamatan Jenangan, yaitu lebih tepatnya di Desa Seraten. Jadi ini nanti kita akan melewati pintu masuk tadi. Pintu masuk yang ada tulisan gapura. Di gapura ada tulisan puncak Gunung Dangian itu tadi. Ini nanti video saya akhiri sampai di pintu masuk tadi ya, teman-teman. Saya akhiri di sana. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa didukung ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya, yaitu mengenai tentang belusukan ke desa-desa yang ada di Kota Ponorogo maupun di luar Kota Ponorogo. Jadi untuk pintu masuknya itu kita berhenti sini dulu melihat pemandangan yang ada di Kecamatan Jenangan. Seperti ini pemandangannya, sangat bagus sekali, teman-teman. Kita berhenti di depan ini. Oke, teman-teman. Di depan itu ya, yaitu puncak Dangian Jenangan. Oke, video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video perjalanan, yaitu menuju ke suasana perkampungan rumah warga yang ada di Gunung Dangian. Katanya berada di Desa Seraten,
Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.